Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena Engkau berkenan kepada kami semua bila kami mencari kedamaian abadi dalam satu kawanan bersama Yesus Kristus Putra-Mu. Kami Kau undang untuk selalu mengandalkan Dikau dalam diri Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan yang pertama yang dikutip dari kitab Mika. Bab 7 ayat 14-15 dilanjutkan ayat 18-20. Nabi berkata, "Ya Tuhan, dengan tongkat-Mu gembalakanlah umat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri. Mereka terpencil, mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka merumput di Bashan dan Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Perlihatkanlah kepada kami tindakan-tindakan ajaib, seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir. Adakah Allah lain seperti Engkau yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh sisa-sisa miliknya sendiri yang tidak murka untuk selamanya, melainkan berkenan pada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setia-Mu pada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, sebagaimana telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purba kala." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang diwartakan kepada kita sebagai bacaan pertama pada hari Sabtu Prapaskah yang kedua, memberikan pengharapan kepada kita sebagai putri-putra Bapa yang kerap kali jatuh ke dalam kerapuhan, kelemahan, bahkan dosa. Nabi Mika berdoa bagi umatnya dan seakan-akan menagih janji Allah yang disampaikan kepada Bapak Abraham dan juga kepada Yakub. Nabi Mika menyadari betapa Allah adalah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dalam nada retorika, Nabi Mika bertanya, "Adakah Allah lain seperti Engkau yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh sisa-sisa miliknya sendiri, yaitu umat Allah sendiri? Allah yang tidak murka untuk selamanya, melainkan berkenan pada kasih setia.
Lalu Nabi Mika berdoa, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke tubir-tubir laut. Sahabat peradaban kasih, ekologis yang terkasih, biarlah Allah mengampuni kita dan melemparkan segala dosa ke tubir-tubir laut. Dosa ditenggelamkan di kedalaman lautan dan tidak diingat-ingat lagi oleh Allah. Itulah Allah kita yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang selama masa Prapaskah ini kita kenangkan kasih sayangnya dalam Yesus Kristus yang menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menebus semua orang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan iman seperti yang diajarkan oleh Nabi Mika kepada kita, kita juga berani dengan penuh syukur, namun juga dalam kerendahan hati berdoa. Dan doa itu bisa kita daraskan dengan meminjam Mazmur 103 yang menjadi Mazmur tanggapan pada hari ini. Kita diajak berseru, Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hei jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hei segenap batinku. Pujilah Tuhan, hei jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tidak terus-menerus ia murka, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah adalah pengasih dan penyayang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sungguh nyambung antara nubuat Nabi Mika dan doa pemazmur yang menggambarkan betapa Allah pengasih penyayang dan tidak pernah mengingat dosa-dosa kita, pelanggaran kesalahan kita. Dan yang terpenting dari situ adalah kita diajak untuk belajar setia melalui setiap pertobatan yang kita lakukan sebagai persembahan hidup kita bagi Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang dengan sangat bagus digambarkan di dalam Injil Lukas bab 15 ayat 1-32. Gambaran Allah yang Maha Baik. Memang teks itu kerap kali diberi judul Anak yang Hilang. Tetapi sebetulnya yang lebih tepat judulnya adalah Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang panjang sabar dan besar kasih setianya untuk kita. Sehingga Allah sebagai Bapa yang terus menunggu kembalinya sang bungsu yang hilang karena mengikuti keinginannya sendiri. Bapa yang Maha Baik juga Bapa yang merangkul kita semua yang kadang-kadang marah kalau melihat orang lain mendapatkan belas kasih dan kerahiman Allah. Kita menjadi
pendendam, pencemburu karena kebaikan Allah yang dicurahkan kepada orang-orang yang barangkali kita anggap kok begitu hidupnya, tetapi kenapa mendapat kasih karunia dari Tuhan. Tuhan Allah kita, Bapa kita, selalu memberikan tawaran terbaik kepada kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapa Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.